Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal asr 8 Februari hari Kamis bertepatan dengan 27 dari Rajab 1445 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari kitab Tauhid. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Hadis qasira. قال نبينا صلى الله عليه وسلم
بسالة ربنا أنه من مات منا صار إلى الجنة. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Yusuf haddatsana Sufyan an Isma'ila an Sya'bi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam katama syai'an wa qala Muhammadun haddatsana Abu Amir Al-Aqdi haddathana Syu'bah an Ismail ibni Abi Khalid an Sya'bi an Masruq an Aisyah qalat man haddathaka anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam katama syai'an minal wahyi fala tusaddiqhu inna Allah ta'ala yaqul ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa in lam taf'al fama balagta risalatah. Maka hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari dua jalan, dan dua jalan ini semuanya nanti bertemu kepada madarul hadis. Sekarang pertanyaan, man madarul hadis fi hadaini sanadain? Undur. Indak ya Muhammad. Al-Syabi'an, Masruq, An-Aisyah. Ah, daiman anta golat. Undur aina madarul hadis bainal awal wa tsani. An-Isma'il ibn Abi Khalid, An-Syabi'an, Masruq, An-Aisyah. Fa hada huwa madarul hadis. Maka sanad yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi. Fa Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi Al-Firyabi dari gurunya Imam Al-Bukhari Ad-Dabbi, maka dia dari Basrah, dari Irak, dan dia dalam keadaan di atas derajat sikoh. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, sadukun sikoh. Dan juga berkata An-Nasa'i, sikotun. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in aidho sikoh. Dan Al-Firyabi di sini meriwayatkan dari Sufyan. Man Sufyan huna? Sufyan As-Sauri. Dan Sufyan As-Sauri lengkapnya Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq As-Sauri. Dan Sufyan As-Sauri imam, maka dia lebih tua daripada Sufyan ibnu Uyainah. Dan Sufyan As-Sauri tinggal di Kufah. Dan Sufyan ibnu Uyainah asalnya dari Irak, dari Kufah juga, namun menuntut ilmu, melanglang buana, kemudian tinggal di Makkah
dan mengajar di Makkah. Seperti Imam Malik di Madinah, maka Ibnu Uyainah di Makkah. Adapun Sufyan Ats-Tsauri, maka dia tinggal di Kufah. Maka akhirnya dia menjadi imam Kufah dan Irak di zamannya. Maka berkata Abu Hatim Ar-Razi, faqihun hafidun zahidun imamu ahlil Irak. Dan dia termasuk dari murid terkuatnya Abi Ishaq As-Sabi'i. Dan kedudukan beliau sangat agung, Amirul Mukminin di ilmil hadis. Dan sekarang kita berpindah, karena Sufyan Ats-Tsauri ma'ruf, maka diriwayatkan, dan ini adalah madarul hadis, dari Ismail ibni Abi Khalid. Maka Ismail ibnu Abi Khalid, dia seorang imam dan dia di Tabaqah yang keempat. Maka Sufyan Ats-Tsauri di Tabaqah yang ketujuh. Dari Itba At-Tabi'in Kabir meriwayatkan dari Tabi'i Shaghir Ismail ibnu Abi Khalid di Tabaqah yang keempat. Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi, dari keimamannya, mengatakan la uqaddim alaihi ahadun min ashabi zuhr min ashabi asy'bi, maka aku tidak mengedepankan selain dari Ismail ibni Abi Khalid dari murid-muridnya asy'bi. Maknanya periwayatan dia kepada Imam asy'bi. Maka di sini dalil keimamannya juga disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa dia ashahun nas hadisan an Syabi. Dia adalah orang yang paling kuat periwayatannya dari Imam Asy-Syabi. Dan begitu pun Sufyan Ats-Tsauri mengatakan a'lamun nas bi Syabi wa asbathuhum fihi. Dia orang terkuat dari Imam Asy-Syabi. Dan dia derajatnya di atas derajat siqah. Berkata Ya'qub ibnu Syaibah As-Sadusi siqatun sabtun, dan disikohkan oleh orang-orang yang mutasyaddid seperti Yahya ibnu Ma'in An-Nasa'i dan Abdurrahman ibnu Mahdi, mengatakan semuanya siqah.